Di tengah permasalahan suaminya, Zaskia Gotik nampak mengiklankan sebuah rumah dilengkapi dengan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, gudang, hingga garasi. Rumah tersebut dijual dengan harga 750 juta dan harga sewa hanya 21 juta per tahun dengan seluruh isinya. Diisukan bangkrut dan butuh uang, penyanyi dangdut Zaskia Gotik ungkap alasan dirinya menjual rumah di kawasan Cikarang, Jakarta Barat. Rupanya rumah yang dijual Zaskia tersebut rumah milik adik kandungnya. Untuk jual rumah itu kan rumah adik. Kebetulan adik aku kan memang tinggal di belakang rumah emak, di Cikarang, ucap Zaskia Gotik di kawasan Jakarta Timur, belum lama ini. Zaskia Gotik pun mengungkapkan alasan adiknya menjual rumah di Cikarang tersebut karena sang adik akan pindah ke Bandung, Jawa Barat. Nah, dia mau pindah ke Bandung, mau tinggal di Bandung, imbuhnya. Alasan itulah, Zaskia Gotik membantu adiknya untuk mempromosikan rumahnya tersebut di media sosial. Jadi minta tolong dibantu jualin. Ya sudah sini dijualin, mudah-mudahan cepat laku gitu sih, kata Zaskia Gotik. Tak hanya itu, Zaskia Gotik juga membantah soal isu dirinya telah bangkrut. Tak lupa, ia pun meminta doa terbaik untuk keluarganya. Iya, dibilang, bangkrut ini apa? Udahlah, maksudnya doain yang baik-baiknya aja. Jangan doain yang gak baik, karena kalau gak doain baik, takutnya kembali lagi ke kita, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.